Dan and how about you? Di video kali ini aku bakalan membuat video yang berbeda seperti video-video lainnya, karena di sini adalah khusus dari pengalaman aku, my experiment. Selama 1 minggu aku bakal gunain masker yang harganya cuma Rp5.000. Dan Rp5.000 ini aku kasih tahu cara. Ini adalah maskernya. Ini bukan aloe vera ya teman-teman, bukan aloe vera. Ini cuma isi ulang, jadi ini kayak tempatnya doang. Ini kemarin aku gunain selama 1 bulan. Ini belum habis-habis. Aku nggak rutin sih bikinnya, jadi kayak setengah-setengah gitu hasilnya. Dan cuma aku seminggu ini aku bakalan rutin bikin masker ini. Aku balurin ke seluruh wajah aku. Kalau perlu ini adalah masker yang apa ya, yang aku bilang bisa ke muka, bisa ke wajah, bisa juga ke leher, ke tangan, recommended banget. Dan ke seluruh tubuh kalian itu bisa banget. Dan ini bisa mencerahkan kulit. Kalian percaya? Oke, kalau kalian mungkin, masa sih kalian bisa buktikan dengan tonton video ini. Aku bakal membuat video ini selama seminggu full. Aku bakal bikin video ini terus-terusan. Jadi keseharian aku kalian bisa ketahui. Oh ya, sebelum aku maskeran, jangan lupa untuk like dulu video ini, komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan nyalain loncengnya agar setiap kali aku upload video baru, kalian bisa bertemu dengan video terbaru aku, dan kalian gak ketinggalan sama video baru aku. Dan jangan lupa untuk share video ini ke sosial media kalian semua. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku, @nanas766, dan penulis kalbu _. Follow ya teman-teman. Baiklah, berhubung aku bakalan maskeran, aku bakal nyusun rambut aku dulu. Jadi ya teman-teman, bagi kalian yang penasaran, itu apa sih? Apa sih Nat maskernya? Nah, makanya tonton sampai habis ya teman-teman, nanti bakal aku kasih tahu itu maskernya apa. Jadi ya, dalam selama seminggu itu aku gak bakal upload video-video aku yang lain. Jadi khusus untuk memperlancarkan aku membuat video ini doang. Kalian harus tebak sendiri nih apa. Gak bercanda. Nanti apa kalau aku kasih tahu di video terakhir masker ini namanya masker apa. Aku belinya cuma Rp5.000, dan ini emang recommended banget bagi kalian yang para remaja, pemuda, dan lain-lainnya yang perlu. Yang, oh wajah aku jerawatan nih kak, atau wajah aku kusam, pakai aja teman-teman. Dan ini cocok untuk semua kulit karena ini alami banget ya. Dan ini gak rempong kok, ini beli di warung pasti kalian dapat. Aku udah balurin di bagian wajah, leher, sama sebelah tangan aku. Jadi nanti kalian bisa cuci masker ini sekitar 5-10 menit. Kira-kira masker ini keringnya kapan ya, kalian bisa aja langsung untuk bersihin. Oke, kita tunggu aja selama 5-10 menit. Tara, ini adalah hasil dari aku maskeran. Tadi ya teman-teman, jadi ketahuan ya teman-teman mana yang sebelum dan sesudah aku maskeran. Ini baru hari pertama aja udah, menurut aku udah kenyal banget mulut muka aku. Ini tanpa make up ya teman-teman, ini tanpa make up, dan aku sih pakai lighting ya teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang kalau tanpa lighting ini dia bakalan gini. Menurut aku ini udah bagus banget ya teman-teman. Oke, ini baru hari pertama, dan kita akan tunggu di next day-nya. Jadi jangan kemana-mana dan tetap tonton ini sampai habis, dan jangan lupa untuk subscribe-nya biar aku semangat untuk melanjutkan hari demi hari untuk mereview masker ini. Dan aku bakal kasih tahu ke kalian masker apa sih sebenarnya ini. Bagi kalian yang udah tahu, please jangan spoiler dulu di kolom komentar, jangan.
agar kalian bisa menantikan sensasi-sensasi bagaimana sih aku buat maskernya. Nah teman-teman, ini adalah hari kedua aku bikin masker. Tadi aku udah mandi dan aku udah siap-siap, dan sekarang aku udah selesai maskeran. Dan ini udah tanggal 28 ya teman-teman nih. Sorry ngeblur. Wah, aku lihat tanggalan tuh. Ini pokoknya ini adalah malam minggu. Dan ini adalah muka aku, asli muka aku tanpa lighting. Di hari yang kemarin itu ya aku bakal bisa nunjukin aku pakai lighting, cuman lightingnya beda ya teman-teman. Kayak kemarin biasanya kalian kalau malam minggu itu kemana? Aku kalau malam minggu itu biasanya pacaran sama bantal aku. Lo malas juga sih jalan-jalan gitu. Dan aku mau ngasih tahu aja ke kalian kalau aku udah ngerasain sih pakai masker itu agak gatel, terus gatel terus kayak ada apa ya kayak gerimis-gerimis gitu dari di sini di kulit-kulit kita. Maskernya itu berarti udah menyatu ke kulit kita, udah meresap ke kulit kita, sama halnya kayak waktu aku balurin aloe vera di kulit aku, jadi kayak ada rasa kerunjuk-kerunjuk gitu, kayak ada yang masuk-masuk ke kulit. Nah, aku mau warning ke kalian yang mungkin mau pakai juga, jangan sampai kena mata. Kalau kena mata itu ya kalian tahu sendiri lah, kalau kena mata itu bakal perih banget, dan kalau kena mata langsung bisa kan langsung bilas pakai air sampai bersih, biar itu nggak bikin efek mata kalian kenapa-napa. Ada jadwal apa? Ada jadwal ke rumah sakit, teman-teman. Jadi ikutin kami. Balik sama kakakku dan aku bakalan datang lagi mungkin sekitar jam 3 atau jam 2, nggak tahu, pokoknya aku pengen tidur nanti. Tunggu aku di next day lagi. Bye. Terus abis itu langsung buru-buru maskeran, dan inilah hasilnya. Jadi kalian bisa lihat sendiri, dan aku sih ngerasain gimana ya, mungkin kalian ngeliat ih pokoknya gak beda apa sih, gak ada perubahan sama sekali ya, gak masalah sih, itu kan kalian melihat aku dari sisi lightingnya aja. Dan kalau kalian gak ngeliat dari sisi aku yang mengalami, yang apa sih, pengalaman aku yang pakai masker ini. Dan aku masker ini aku ngerasain ya agak berbeda sih. Jadi kulit aku agak lebih kenceng gitu. Ya kulit aku emang udah kenceng, cuman lebih kenceng lagi gitu loh. Itu sih teman-teman, dan maaf ya mungkin suaranya agak gak jelas.
dan agak ribut di sebelah sana karena aku kecilin suaraku. Ini udah jam 11 malam, jadi aku suaranya rada kecil, sorry, semoga kedengeran. Okay, kita akan ke next day-nya. Jangan sampai kalian stop teleponnya karena masih ada video-video di hari-hari berikutnya gimana tentang review ini. Okay, teman-teman, dan biar bikin aku semangat, jangan lupa subscribe-nya kalian dan jempolnya untuk like biar aku makin semangat untuk membuat apa ya, kayak semacam apa ya, pengetahuan gitu sih tentang masker ini apa, biar aku semangat menjalani. Please, please, teman-teman. Ini adalah hari ke-6 aku pakai masker dan beginilah hasilnya. Okay. Sebenarnya sih kemarin ya teman-teman, karena kemarin aku sibuk rapat panitia setelah kampus, jadi aku benar-benar nggak sempat buat video ya karena emang waktunya nggak cukup dan aku kemalaman buat video, jadi aku ketiduran. Okay. Jadi aku buat di bagian cerah ini dan aku baru bangun, muka-muka aku baru bangun. Ya gitu teman-teman. Dan kalian bertanya mungkin di hari ke-6 ini aku merasakan apa? Ya wajah aku lebih kenyal aja, terus lebih yang enggak putih sih teman-teman. Kalau aku bilang masker ini enggak bikin proks. Dalam satu hari, dua hari, dalam seminggu kalian bisa putih secara tiba-tiba, enggak, karena emang ini karena ini bahan alami dan ini prosesnya emang jangka lama, jangka panjang. Jadi kalau kalian pengen putih, ya udah kalian lakuin ini secara rutin dan lama, jangka waktunya lama, kalian enggak bisa nebak gitu. Dan kalau aku bilang tadi aku habis pakai juga tadi pagi. Tadi pagi maksud aku setelah aku bangun langsung aku buru-buru maskeran dan di situ aku ngerasa emang gatel ya teman-teman. Dan aku biasanya pakai maaf. Jadi aku tuh pakai tuh kalau enggak di muka, di tangan. Biasanya di sini kan ada suka apa ya? Kerutan-kerutan, bukan gasel kulit mati gitu di sini. Jadi aku pakai dibalurin tangan aku yang ini, terus tangan aku, terus muka aku. Begitu teman-teman. Dan secara secara keseluruhan sih aku suka karena ini lebih mengencangkan kulit aja sih. Jadi kalau kalian nanya, mungkin teman-teman aku yang banyak yang nanya, Nat, muka kamu kok awet muda ya? Itu tipsnya. Maaf. Keceplosan. Nah, baiklah teman-teman, jadi kita next aja ke hari berikutnya dan jangan lupa semangatin aku di kolom komentar dan subscribe dan share video ini. Please banget subscribe-nya. Biar aku semangat di hari terakhir aku pakai masker ini dan aku bakal kasih tahu ke kalian masker apa sih ini, Nat. Okay. Masker hitam itu apa sih sebenarnya? Dan ini aku udah maskeran teman-teman dan hasilnya seperti ini. Jadi kalau kalian lihat dari hari pertama, hari kedua sampai hari yang terakhir ini, ini mukanya nggak beda, ya nggak beda lah sis. Dan ya kali muka aku yang kayak gini tiba-tiba jadi kayak Power Ranger juga lah ya. Dari itu bakalan kaget banget.
Okay. Jadi perubahannya bakalan gak signifikan dan gak bakal merubah secara drastis karena itu butuh proses. Okay, lanjut aja. Jadi bagi kalian yang penasaran, biasanya aku pakai masker apa sih? Masker hitam yang kamu buat itu apa sih, Nat? Yang lu pakai itu apa sih? Okay, ini aku kasih tahu fotonya. Ini adalah maskernya, teman-teman. Kalian tahu ini apa? Ya, pasti tahu lah. Dan kalian pasti nyari di warung, pasti tuh bakal ketemu. Itu namanya masker kopi hitam tanpa gula ya, teman-teman. Jadi ini bukan spesial mix yang tanpa gula. Jadi ini benar-benar kopi yang harganya Rp5.000. Kalian bisa beli di warung, itu udah bisa bikin kalian cantik, glowing, dan bersih mukanya tanpa jerawat. Dan sebenarnya sih info dari aku, kalian pakai aja secara rutin, jadi dibalurin aja. Dan untuk yang aku bilang sebulan itu sih, aku biasanya pakai cuma di area-area dimana yang emang banyakkan kulit mati sih di tubuh aku. Misalnya di bagian sini, apa ini namanya, ini pokoknya sini, terus di bagian kiri kanannya, terus di tangan aku nih, di lengan, disitu di wajah aku, disitu di leher biar gak belang. Ya, dan habis itu aku sih jarang kalau di seluruh tubuh, paling ya di daerah-daerah yang tadi aku bilang gitu, teman-teman. Dan kenapa sih aku bilang ini recommended, karena ini dari harga aja udah murah banget, cuma 5.000, dan kita bisa pakai kalau rutin, kalau cuma buka itu bisa nyampe sebulan. Karena aku udah beli masker ini udah lama banget ya, udah sekitar 1 bulan lebih, dan itu masih ada sekitar berapa ya, pokoknya masih ada itu bungkusnya, masih ada di apa namanya, tempat yang aku bilang itu tempat olahraga, tempat isi ulah. Dan aku bakal, rencananya aku bakal bikin masker itu lagi dia, karena emang kulitku jadi semakin kenceng gitu loh, teman-teman. Jadi lebih awet muda, dan inilah rahasia aku kenapa aku jadi awet muda. Karena teman-teman aku pada nanya, Nat, lu kenapa sih udah umur segini ya? Umur aku sih, aku nyadar aja umur aku muda, ya masih muda lah ya, masih muda lah ya, orang umur masih 21 tahun masih dikirain tua. Dan temen aku mungkin di bawah aku ngomong, umurnya 19-20, dia ngomong, Nat, muka lu kok kayak awet muda gitu sih, dan lu kenapa sih, lu pakai apa sih, rahasianya apa sih, lu kenapa sih jadi awet muda gitu. Ya, 21 emang tua ya, biasanya tuh muda, guys. Aku 2019 itu jalan 22. Jadi bagi kalian yang mau ngasih aku hadiah surprise di Desember nanti, bisa banget kirimnya ke alamat aku, bisa hubungi kontak aku. Kali aja kalian mau ngasih aku hadiah, aduh kode banget gak sih. Oke, next teman-teman. Jadi ini recommended banget bagi kalian para pemuda, remaja, anak kecil sekalipun yang jerawatnya bermasalah, wajahnya penuh dengan, kalian bisa, aku anjurin kalian pakai masker ini, karena aku pakai ini seminggu full itu nggak kenapa-napa ya, teman-teman. Karena aku bilang nggak kenapa-napa ini, ya aku nggak ngasih saran kalian udah pakai aja tiap hari dalam seminggu 7 hari kalian pakai terus-terus ini. Terus tiba-tiba kalian bilang, ih kak, kenapa kulit aku iritasi? Ya aku nggak tahu, cuman di dalam aku selama 7 hari yang aku pakai itu aku nggak kenapa-napa ya, teman-teman. Dan aku malah aku merasa wajah aku lebih ringan dan aku lebih manis gak sih? Gak bercanda, teman-teman. Jadi intinya ya nggak kenapa-napa sih aku pakai. Dan kalau aku recommended banget dari kalian yang, Nat, kak, nanti aku mau pakai maskernya. Nat, gue mau pakai maskernya, boleh. Dan aku anjurin itu kalian pakai tuh malam hari. Kenapa aku bilang malam hari ya? Karena emang malam hari itu memang lagi bagus-bagusnya kulit kita butuh asupan. Asupan apa ya? Asupan nutrisi dalam tubuh kulit kita.
kita, sehingga ya makanya makanya dianjurkan maskeran lebih bagus malam hari ya. Karena itu kalau mau maskeran siang hari juga nggak masalah, pagi nggak masalah. Cuman yang aku anjurin kalau kalian mau malam hari, jangan sampai kalian bawa tidur, jangan sampai ketiduran. Intinya jangan sampai ketiduran ya, karena kalian tahu sendiri ya, aku nggak bakal tanggung jawab, dan aku nggak bakal tanggung jawab kalau misalkan kalian itu komen di bawah terus ngeluh, not gara-gara lu nih masker lu ini, jadi lu karena saran lu gue malam-malam bikin masker, terus masker kopinya berantakan gara-gara lu nih, gara-gara lu gitu. Nggak, aku nggak tanggung jawab, dan aku emang nggak terserah kalian kalau mau bawa tidur nggak masalah sih. Pokoknya ya kalau kalian mau tempat tidur kotor udah pakai aja, kalau aku sih nggak mau ya. Oke, kita sudah di ujung video kali ini. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah menonton video ini dari hari pertama sampai hari ke-7 ini, dan kalian sudah tahu ini adalah masker kopi Indonesia punya yang harga cuma Rp5.000. Semoga video ini bisa menghibur kalian, bagi kalian yang mungkin bermasalah dari kulit, wajah, tubuh kalian bisa pakai ini. If you like this video, jangan lupa like video ini, komen di bawah mengenai tutorial ini, mengenai review ini, dan video apa lagi sih yang bakalan aku review, masker apa lagi sih yang bakalan aku review, dan video apa lagi yang bakalan aku buat. Dan jangan lupa untuk share video ini ke sosial media kalian, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan nyalain loncengnya agar setiap kali aku upload video baru kalian gak ketinggalan sama video baru aku. Bye, see you to my next video. Bye.